sekarang gue lagi ada di Pasar Turi. Nah, ini gerbong khusus ya. Ini gerbong apa namanya? Luxury. Luxury. Ya. Rate-nya itu berapa biasanya? Kalau dari Surabaya ke Jakarta itu berapa? 1.250.000. Oh, beda ya. Dari dalamnya juga pasti beda ya. Ini cuma satu gerbong berarti ya. Kapasitasnya berapa orang? 18 orang. Wih, nih guys. Oke. Kita lihat ya. Masuk. Kita lihat yuk. Kayak apa sih Luxury? Penasaran gue guys. Seperti ini guys, Luxury. Keren. Wih. Keren banget guys, seperti ini nih. Sampai ke belakang. Enak ya pak, ada TV-nya. Mantap. Ada TV-nya tuh guys. Ini rate-nya 1.200. Berapa? 50 ya pak? 150. Dan dia, bedanya dia bangkunya ini sendiri-sendiri seperti ini guys. Tuh. Bangkunya seperti ini. Dia bisa naik turun. Ada lampu bacanya. Ada lampu bacanya. Mantap tuh. Nyaman ya pak ya? Nyaman banget ya. Ini bisa naik turun kayak apa tuh? Udah bisa. Udah sering naik ini, Pak? Coba pertama. Wah, mantap. Sama berapa orang? Berdua. Wis, sama bapak juga nih. Mantap, keren. Ini khusus ya jadinya ya. Jadi dia bisa naik turun ya, ada tombol apa aja tuh? Ada tombol ini sini. Ini buat kaki. Oh, kaki juga. Oh, naik tuh ya. Naik turun. Guys, bangkunya bisa naik turun dan di sini ada brankas ya. Buat brankas nih, cuman gak ada duit nih. Aduh, buat nyimpen. Keren buat nyimpen tuh ya. Keren tuh. Ada TV-nya juga, lega juga ya. Lumayan. Jaraknya lega. Mantap. Keren guys. Unik banget nih. Nanti teman-teman kalau misalnya mau coba boleh di sini guys. Keren banget. Tuh. Mantap nih guys. Yes, di sini nih. Saya lihatin ada brankasnya. Tuh guys, dalamnya juga ada colokan USB. Bangkunya juga enak, nyaman. Bisa naik turun, ini ada kacanya. Ini ada lampu buat baca. Keren banget. Ini juga ada tempat buat mejanya guys. Tuh. Maksimum 1,5 kilo. Mantap guys. Wish. Keren. Wah. Ini tombol-tombolnya. Ini buat kaki naik turun. Ini buat belakangnya. Jadi bisa naik